Dusun Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, salah satu dusun di Kabupaten Bungo yang menyelenggarakan pemilihan Rio tahun 2022. Pada Senin 7 Februari 2022, Badan Permusyawaratan Dusun atau BPD Tanjung Belit mengundang perangkat dusun, Nenek Mama, perwakilan pemuda Ketua LPM, juga tokoh masyarakat serta Ketua RT. Untuk menindaklanjuti keputusan Bupati Bungo nomor 307 garing DPMD tahun 2021, tanggal 20 Desember 2021, tentang jadwal penyelenggaraan pemilihan Rio serentak dalam Kabupaten Bungo tahun 2022 sebagai tahapan penjaringan panitia pemilihan Rio dan pembahasan anggaran biaya dasar pemilihan Rio serentak di Dusun Tanjung Belit. Nan selaku Ketua BPD Tanjung Belit mengatakan, dalam pembahasan tahapan pembentukan panitia pemilihan Rio serentak Kabupaten Bungo untuk Dusun Tanjung Belit setelah melalui proses penjaringan, telah dapat memilih ketua panitia dan sekretaris dan bendahara. Ia berharap proses pemilihan Rio serentak Kabupaten Bungo khususnya Tanjung Belit berjalan dengan tertib dan lancar. Pembentukan panitia dan juga untuk pengurusan pemilihan batu pilihnya nampaknya alhamdulillah lancar dan juga selesai dengan baik. Tanjung Belit, Tim Redaksi Bungo TV.